Semoga tayangan ini menjadi inspirasi teman-teman saudara-saudara dimanapun berada. Karena apa? Selagi kita sehat, panjang umur, ada rezeki, kesempatan gak datang dua kali, manfaatkan indah. Karena apa? Berbagi itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya lagi berkumpul bersama dengan anak-anak yatim piatu. Anak-anak yatim piatunya lagi pada makan dulu. Inilah anak-anak yatim piatu yang ada di kampung saya. Subhanallah, seneng liatnya. Lagi pada makan. Yang mau nambah-nambah ya. Anu tuh datang seberan, Kiai. Kiai, anu tuh datang enggak seberan? Satu anak-anak apa tadi dua ada ya? Kaya. Kemarin nih. Ada tuh mejinya ke apa ya? Punya apa? Oh. Kiri eta kene bi amplopna ke dititipkan bae. Ayo, mana yang pada nambah makannya? Nambah. Alhamdulillah, biasanya kumpulannya di rumah Pak Kiyato, sekarang di rumah saya. Semoga tayangan ini menjadi inspirasi saudara-saudara, teman-teman dimanapun berada, karena anak yatim piatu ini adalah kewajiban kita untuk membantu, untuk menafkahinya. Mohon maaf sebelumnya, bukannya ria, bukannya sombong, bukannya pamer, harta, mati, hidup itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta nggak bisa dipamerin. Karena berapapun yang kita peroleh, berapapun yang kita dapat rezeki itu, ada hak orang lain, ya hak anak yatim piatu ini. Ayo pada makan heula nih. Ayo habis makan cuci mulut. Makan dulu. Tenang aja, nyantai. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin amin. Allahumma salli wa sallim wa barik naon amplopna dua tambahan tambahan mun doana bapa aci mo kito pada kisah misalnya enggal di salam amin amin dua menapis jeung nyana menapis menapis yana sareng yana. Semoga tayangan ini menjadi inspirasi teman-teman saudara-saudara dimanapun berada. Karena apa? Selagi kita sehat, panjang umur, ada rezeki, kesempatan gak datang dua kali manfaatannya. Karena apa? Berbagi itu indah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.